KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga kamu sentiasa sihat dan bersemangat untuk terus belajar mengikuti PDP ataupun PDPR walaupun di dalam keadaan yang tidak menentu pada ketika ini akibat wabak COVID-19. Hari ini, saya ingin membawa tumpuan kamu tentang ketetapan yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu membatalkan PT3 pada tahun ini dan UPSR dimansuhkan. Ya, asas utama adalah kerana wabak COVID-19 ini. Antara pertimbangan yang diambil oleh Kementerian Pendidikan Malaysia ialah faktor masa untuk murid-murid bersedia seperti kamu sekarang, di mana sesi PDP secara bersemuka bersama guru-guru di sekolah amatlah terhad sekali. Jika bercakap tentang keadaan semasa, memang wabak COVID ini masih belum mereda dan pertimbangan utama juga diambil kira kaedah pentaksiran murid iaitu PBS yang dilaksanakan sekarang ini, yang kamu lalui di sekolah sekarang ini, yang terdiri daripada 3 komponen iaitu PBD, PPSI dan juga PAJSK, telah dikira cukup. Apatah lagi ianya akan diperkasakan. Isu-isu yang ditimbulkan, contohnya bagaimana kamu nak masuk ke sekolah berasrama penuh ataupun ke sekolah-sekolah khusus pada tingkatan 1 ataupun tingkatan 4. Dulu ada UPSR. Bolehlah. Sekarang dah tak ada. Bagaimana? Jadi, bagi kamu yang rasa nak terus maju, belajar di sekolah berasrama penuh, kamu tak perlu bimbang sebab ada satu lagi pentaksiran khusus untuk perkara ini, iaitu PKSK, pentaksiran kemasukan sekolah khusus. Oleh itu, tidak timbul isu sebenarnya. Tidak timbul isu yang mengatakan kamu akan menjadi malas sebab tak ada peperiksaan atau kamu pergi sekolah macam pergi daycare sedangkan kamu ada tugas dan tanggungjawab sebab penilaian masih berjalan sepanjang tahun cuma tanpa peperiksaan. Untuk pengetahuan kamu, peperiksaan bukanlah penentu kepada kecemerlangan. Sekarang kita dah keluar daripada kepompong peperiksaan demi peperiksaan di sekolah. Oleh itu, sebagai pelajar, disiplin dan motivasi diri itulah yang sangat penting. Berusahalah bersungguh-sungguh. Kamu berikan tumpuan yang sepenuh kepada pentaksiran yang sedang dijalankan di sekolah. Kalau kamu bertanya kepada abang-abang dan kakak-kakak kamu ataupun ibu dan ayah kamu bahawa sebelum ini UPSR adalah sesuatu yang sangat besar. Ia merupakan satu budaya. Kalau tak ada A, bermakna hidup kamu akan hancur dan kamu tidak bernilai lagi. Sedangkan dalam usia 12 tahun, panjang lagi perjalanan hidup kamu, kan? Ibu bapa juga sebelum ini sangat tertekan, stres bila kamu berada di tahun 6 kerana memikirkan apakah strategi yang hendak dibuat, apakah tuition yang hendak diambil demi masa depan kamu. Padahal di peringkat umur kamu ini ada elemen-elemen lain yang lebih penting dan perlu juga diutamakan, iaitu adab, nilai, pembinaan karakter dan juga sasiah kamu.
Tetapi sebelum ini, apabila ada tekanan peperiksaan, elemen-elemen kerohanian telah diketepikan. Sebab itu, kita dengar ada pelajar yang sanggup meniru, mencari soalan-soalan bocor demi untuk mendapat keputusan yang baik. Jadi, ini yang kita nak ubah minda masyarakat kita. Kita tak nak hanya memikirkan tentang UPSR semata-mata semasa di sekolah rendah tanpa memikirkan elemen-elemen lain seperti adab dan nilai. Apa yang hendak dinilai oleh UPSR sebelum ini hanyalah kemahiran membaca, menulis, mengira dan menakul. Tapi dah jadi budaya kita meletakkan UPSR itu terlalu tinggi sehingga kita menilai kemenjadian murid hanya berasaskan UPSR. Jika kita merujuk falsafah pendidikan kebangsaan juga, dia kata apa? Untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis, yang holistik. Tetapi kerana payung UPSR ini, semua elemen-elemen lain kurang diambil kira. Yang penting, kamu mendapat semua A dan masuk ke sekolah berasrama penuh. Pertama, kamu tengok komponen PBS iaitu PBD, pentaksiran bilik darjah. Untuk makluman kamu, ia berlaku sepanjang tahun, betul kan? Dan di setiap sekolah ada jawatan kuasa PBS-nya. Dan cikgu-cikgu boleh menilai kamu. Cikgu-cikgu boleh mengubah strategi mungkin. Jika didapati kamu tak dapat menguasai sesuatu, hasilnya kamu akan bertambah meningkat. Kamu akan menjadi semakin baik. Gambaran penguasaan kamu lebih tulen kerana pentaksiran ini dibuat dengan telus dan adil, bahkan dalam suasana yang lebih baik tanpa tekanan yang melampau. Oleh itu, pentaksiran yang dijalankan lebih menepati dalam mengukur pencapaian kamu. Soalnya, apakah peranan kamu? Yang pertama, kamu harus membuat persediaan dan harus mengetahui apa dan bagaimana sesuatu perkara itu hendak dipelajari. Persediaan perlu dibuat, bukan sekadar hadir ke kelas dengan persediaan yang kosong. Yang kedua, kamu juga perlu mengetahui bagaimana standard hendak dicapai. Kamu boleh merujuk kepada cikgu-cikgu dan mungkin juga abang dan kakak kamu ataupun ibu bapa kamu. Dan yang ketiga, kamu mesti melaksanakan apa sahaja tugasan yang diberi. Kamu perlu memastikan ianya boleh dibuat, boleh ditaksir oleh guru. Secara tidak langsung, kamu juga boleh tahu sejauh manakah penguasaan kamu. Didik TV KPM.
Sidik TV KPM. Pentaksiran sekolah memberikan penekanan sebenarnya terhadap peranan pentadbir sekolah, guru, murid dan juga ibu bapa. Oleh itu, saya nak sentuh juga tentang peranan yang patut dimainkan oleh para ibu bapa sekarang. Yang pertama, membantu anak-anak di dalam pembelajaran, terutamanya persediaan anak-anak untuk mengikuti PDP ataupun PDPR. Yang kedua, berbincang juga dengan anak-anak untuk mengetahui potensi, kekuatan dan juga kelemahan anak-anak. Bahkan apabila tiada tekanan peperiksaan ini, ibu bapa boleh berbincang di dalam suasana yang lebih harmoni, lebih mesra dan secara tidak langsung ia dapat mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan. Yang ketiga, berdasarkan pelaporan dan maklumat daripada guru, ibu bapa boleh memahami dan mengiktiraf perbezaan individu. Apa minat anak, apa kecenderungan anak dan apa kemampuan anak. Tanpa peperiksaan, ibu bapa boleh membantu anak mengasah bakat anak dan menentukan hala tuju anak. Dan yang keempat, ibu bapa juga boleh membantu anak mencapai apa yang dihasratkan. Ia bukan seperti sebelum ini, seolah-olah ibu bapa hanya mahu anak-anak menjadi doktor sahaja. Atau anak-anak yang tak mampu pun disogok dengan tuition bertubi-tubi. Akhirnya, anak-anak terkandas di dalam pembelajaran tanpa dibimbing. Sebenarnya, psikologi kamu akan berubah apabila ada peperiksaan. Sekiranya di dalam usia yang muda, kamu boleh terima tekanan tersebut, baguslah. Tetapi bagaimana yang lain yang tidak dapat menerima contohnya keputusan yang dikeluarkan? Ia akan menjadi mimpi buruk kepada mereka. Berapa ramai pelajar yang berputus asa kerana tidak mendapat keputusan yang cemerlang. Kamu akan dibanding-bandingkan dengan adik-beradik kamu yang lain yang lebih baik. Kita tak sanggup mendengar calon UPSR sebelum ini sampai ada yang sanggup membunuh diri kerana tidak tahan menghadapi tekanan UPSR. Bayangkan sekarang, jika di dalam tekanan kita menghadapi wabak COVID-19 ini ditambahkan lagi dengan tekanan peperiksaan, apa akan jadi kepada kamu? Oleh itu, bila tiada UPSR, sekurang-kurangnya tekanan itu reda. Walaupun tiada peperiksaan, kamu harus sedar yang kamu sedang dinilai di sekolah. Inilah sepatutnya elemen pertama yang menjadi motivasi kepada kamu untuk memastikan kamu menguasai apa yang diajar dan tidak timbul langsung soal motivasi menurun di kalangan kamu. Kamu masih perlu mencari peluang untuk belajar di sekolah berasrama penuh contohnya. Untuk mendapatkannya, kamu masih perlu menguasai pembelajaran di sekolah selain aspek psikometrik, sukan dan kurikulum. Seterusnya, elemen kedua, kamu mempunyai ruang yang lebih untuk berbincang dengan guru-guru, dengan kaunselor sekolah, di mana ia tentu boleh meningkatkan sebenarnya motivasi kamu. Elemen yang ketiga,
ialah hala tuju kamu. Yang penting sekarang bukan peperiksaan yang menentukan hala tuju, tetapi diri kamu sendiri. Apabila kamu boleh berbincang dengan ibu bapa, kamu juga boleh meneroka sendiri bidang yang kamu minat melalui media masa. Apabila kamu kreatif menentukan hala tuju dan masa depan kamu, maka ini secara tidak langsung meningkatkan motivasi kamu.